aku akan share kat sini. Vote paling tinggi adalah unpacking senyuman aku. Jadi kalau kau tak tengok video tu, aku dengan gembiranya nak kongsi. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Hidi dan selamat datang kembali ke channel aku Hidi Fadli. Di mana hari ini dalam segmen main Abah di Boss Pokemon Trading Card Games, kita nak unpack pilihan poll ataupun vote aku yang ketiga, which is unpack 2 box dari Jepun lah. Saya kata unpacking Jepun, di mana kalau kau tak tengok video sebelum ni, dalam poll tersebut aku akan share kat sini. Vote paling tinggi adalah unpacking senyuman aku. Jadi kalau kau tak tengok video tu, aku dengan gembiranya nak kongsi supaya boleh menghantui dan menceria hari korang. So, dipersilakan tonton. Okay guys, hari ni kita nak buka level ball. So, ada apa dalam level ni? Tada! Ada senyuman aku untuk menceriakan hari korang. Aku berjaya tunaikan permintaan orang ramai, especially korang yang vote untuk aku unpack senyuman aku, dan aku seronok lah buat betul. Dan aku rasa video tersebut akan menghantui korang sehari-harian lah, disebabkan aku akan gunakan untuk memes jugalah, insyaAllah. Jadi hari ni kita nak unpack box Jepun. Apa dia? Sekejap. Tada! Mandy. Video hari ni akan fokus pada dua box ni. Kita ada Shiny Starvy, di mana aku dapatkan box ni hasil bantuan daripada Tekwai, Bro Tekwai. So thanks to the Bro Tekwai sebab dapatkan aku. Dan Tekwai juga adalah seorang Poketuber juga, di mana dia gunakan channel name Pokedoge. Aku akan letak link YouTube dia dalam description di bawah. Kau boleh check out channel dia. Channel dia agak seronok dan agak informatif juga. Cuma aku cakap Melayu, dia cakap English lah. So dia lagi international, aku lagi tempatan ataupun lokal lah. So kita ada dua Shiny Starvy, tapi bukan dua ni je, ada lagi konten lain. Apa dia? Sekejap. Yang ni agak menarik lah. Selain dua Shiny Starvy, aku ada Neo File 2. Di mana dalam ni, ini adalah produk lama sebenarnya tau, tapi aku beli sebab ada kad yang aku nak. So kita akan unpack ni sekali. Dan juga Bear Box. Bear Box ni sebenarnya dia tak ada booster pack pun, dia lebih kepada aksesori untuk main. Kita ada apa, deck box, kita ada box untuk collect card, dan juga kita ada apa nama dia, playmat. Dan ada sebab kenapa aku beli box ni, aku akan cerita nanti bila kita unpack nantilah. Panjang ceritanya. Jadi senang kata kita ada 4 box, di mana aku akan mulakan dengan box yang tak ada booster pack dan diikuti dengan Shiny Starvy. Dan kenapa aku masih beli Shiny Starvy, sebab aku tak dapat pun lagi Shiny Charizard VMAX versi English. Jadi aku cuba nasib pull yang versi Jepun Japan dululah. Dan yang buat lagi menarik, sebab box Japan Shiny Starvy ni dia kira special set tau, kau ada chance untuk pull God Pack, di mana dalam pack tersebut akan ada kesemuanya Shiny Pokemon. So sangat menarik lah. Dan Marni Full Art yang aku pernah pull last time pun harga dia mendadak naik sekarang lah. So kalau dapat pull card tu sekali pun, aku rasa wow, agak mengagumkan lah juga kan. Ini aku tak nak buang masa lagi. Aku rasa korang pun excited tengok, sebab aku rasa video ni akan jadi panjang sikit. Jadi aku harap korang akan menonton sampai habis. Jadi jangan lupa sekarang tekan subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan jom kita unpack box-box Jepun ni. Come on guys, let's go. Okay guys, so kita ada playmat Pikachu Poncho dengan Charizard X dan Y. Dan kita akan mula unpack dengan box yang bukan ada booster pack lah. Kita ada 4 produk nak buka. 2 Shiny Starvy, 1 Bear Box dan 1 Neophile. Neophile ni ada kad yang menarik untuk aku, so aku akan hold ni dulu. Dan kita akan mulakan dengan Bear Box dulu. Dan kalau korang tertanya kenapa aku beli box ni padahal dia tak ada kad Charizard pun, first kali sebab masa dia keluarkan box ni ada promo tau dekat Jepun. Kalau kau beli apa-apa produk lebih certain harga, kau akan dapat percuma kad promo ni. So kad promo apa? Ini dia. Korang. Tada! Kita ada promo Charizard. So, aku dapat dua sebenarnya promo Charizard ni. Itu dia promo Charizard. Dan ini adalah illustration Pokemon daripada pemenang Grand Prix punya illustration competition lah di Jepun last year. Dan aku rasa artwork dia sangat cantik. Sayang dia bukan holo, tapi ia akan masuk koleksi aku lah. So, kita ada promo card ni. Ini sebab aku beli sebenarnya. Tapi sekarang ni, kad ni sekarang ni kalau jumpa dengan harga orang jual dalam RM55 ke RM70 tak silap aku sekarang.
dan kita ada bear box. So kau buka bear box ni, kita tengok apa ada dalam dia. Kau tunggu jap. Okey, secara kasarnya kalau kau nampak kat sini, kita ada playmat, ada box dia dan juga deck box serta sleeve. Dan playmat tu agak menarik perhatian aku sebab aku suka playmat. Dia slot ke tepi. Dan artwork sangat cantik. Bear ni antara waifu yang cantik lah bagi aku. Selain Marnie, yang kita ada Machamp, Pokemon yang aku start collect juga sekarang. Okey. Aku agak tertarik sebenarnya dengan box ni. Especially playmat dia. Kau tahu macam mana kualiti playmat dia. Wow. Sleeve cantik. Ni dia sleeve. Kita ada sleeve. Machamp serta Bear. Machamp antara karakter utama dengan Bear. Kalau aku tengok anime dia, di YouTube ada. Deck box ni pun sangat cantik. Machamp, ada Bear. Aku rasa ada coin dalam ni kot. Tapi aku tak buka. Aku tak tahu aku nak jual ke apa. Sebab aku tak main. Macam aku tak kisah sangat deck box ni. Dan bawah ni tak ada apa-apa dah. Dan juga playmat dia. So aku tak tahu playmat dia cantik ke macam mana ke. Nampak kecil playmat dia. Playmat ni aku akan simpan. Sebab aku suka playmat. Menariknya. Tapi nampak kecil playmat dia berbanding dengan playmat aku. Jatuh kau. Playmat aku sekarang. Dia kecil. Nampak tak? Ukuran dia, korang tak nampak sebab korang tak nampak penuh kan. Tapi aku akan try buka. Cantiknya playmat dia. So kau akan playmat untuk video hari ni. Cantiknya. Kita ada Bear, kita ada Hitmontop, kita ada Galarian Surfetch, kita ada Machamp, kita ada panda yang gangster. Aku tak tahu nama dia apa, sorry. Dan ini dia reason kenapa aku beli. Kita ada Charizard kat sini, aku letak ni kat sini. Kita ada Bear punya team, sleeve, deck box kat tepi. So ini adalah Bear box punya produk macam aku tunjuk tadi. Dia ada playmat, dia ada box, dia ada produk-produk lain lah. Dan aku beli box ni dengan harga RM200 last time kalau korang tertanya untuk produk ni semua. Dan sekarang harga dia aku rasa lebih kurang RM400 lah kalau market value sekarang, lebih kurang lah untuk steel produk. Dan kita ada Neophile. So Neophile ni adalah produk lama sebenarnya. Dalam ni ada pelbagai kad-kad daripada zaman Neo. Dan aku perlukan satu kad sebenarnya. Sebab aku beli file ni adalah sebab aku nak dapatkan satu kad sahaja. Aku rasa korang akan tahu kad apa dia. Aku akan buka file ni untuk korang tengok. Kalau tak jatuh kau. Terjatuh dah EV dia. EV ni hidup. Terkeluar dia EV ni. Dia ikut mana sleeve ni? Oh, EV ni terkeluar guys. Macam mana EV ni boleh keluar? So, itu dia. Kita ada Unknown. Kita ada Espeon, Eevee dan Umbreon. Kita ada Pichu, Holo, Entei Holo dan juga Charizard Holo. So, ini sebenarnya reason utama kenapa aku beli binder ni sebenarnya. Wow. Dan aku beli produk-produk Jepun yang dua ni daripada Ichigo Mitch, salah seorang seller barang-barang Jepun. Which dia kurang aktif sekarang aku perasan. Tapi dia antara satu supplier untuk barang-barang Jepun. So yang ni aku akan simpan. Yang lain tu aku tak simpan. Holo cantik sangat. Aku sangat suka Charizard. So aku letak kat tepi ni. Dan ada kakak lain tadi lah. Entei, Pichu dan yang lain semua most likely aku akan jual dia. Termasuk binder sekali. Kita ada apa ni? Postcard belakang ni. Kita ada lukisan kat belakang ni. Aku tak tahu. Dan kalau korang tertanya harga binder ni berapa. Binder ni aku beli waktu aku beli tahun lepas. Sebab produk ni sampai lambat kat aku tau. Aku beli daripada tahun lepas. Aku beli dengan harga RM80. Tak termasuk postage. Dan harga binder ni sekarang, seal binder ni lebih kurang RM400. Tak selaku lah kalau aku tengok kat eBay. Agak mahal sebenarnya. Sebab ada Charizard. Itu saja reason utama dia selalunya. Jadi kita akan buka box Shiny Starvy pula which aku beli daripada Botekwai. So thanks Botekwai. Aku sukalah sleeve bear yang cantik lah playmat ni. Dan kita ada dua Shiny Star V-Box di mana aku nak cuba hand Shiny Charizard V-Max. Itu aim utama kita. Dan kalau ada chance kita boleh pull God Pack, which pack yang ada kesemua Shiny Pokemon dalam pack tersebut. So agak menarik lah. Nanti aku akan buka. Korang tunggu jap. Sambil-sambil tu korang boleh fikir sama ada korang nak pilih team kiri ataupun team kanan. Okay guys, so kalau korang tak tahu, ini adalah set Shiny Starvy ataupun High Class
ataupun nak kata dia ada special set untuk Japanese. Dan kalau special set, box dia memang dijual dalam saiz kecil macam ni. Berbanding dengan box yang petak, kalau kau boleh tengok video aku unpack sebelum ni untuk Battle Style yang Japanese punya, Ichigeki dan Engeki kan. Box dia petak kan. Dan dia ada 20 pack, 20 ke 24 pack. Yang ni ada 10 pack saja. Sebenarnya setiap pack dia ada 10 card. Dan pull rate dia lebih kurang sama. Korang dapat satu secret rare, which is Shiny V ataupun Shiny V Max ataupun Gold Black Card Pokemon. Dan juga kau ada chance untuk full art trainer lain-lain lah, Marnie dan sebagainya, which itu adalah sangat random, termasuk Amazing Rare. Shiny Babies, tak salah aku, pull rate dia 3 setiap box. Jadi kalau kita dah pull Shiny V ataupun V Max, automatically dah tak ada Shiny V ataupun V Max. Ataupun kita boleh pull Gold Pack. Jadi kau boleh pilih sama ada korang team kiri ataupun team kanan, which aku macam biasa pilih team kanan. Dan aku tak nak membazir masa korang sangat, kita akan cuba buka. So good luck guys, semoga team korang dapat kemenangan. Aku team kanan eh. Kita akan buka dulu. Aku rasa kad-kad ni, aku rasa tak atas ni Charizard ni untuk menghiasi video hari ni. Dan aku teringin nak pull God Pack. Sepanjang aku buka kad Pokemon, tak ada panjang pun, aku ni 2 tahun membuka video kan, aku tak pernah pull God Pack. Dan antara hit, oh cantik ni, ada Blaster Big Mac kat. Ini saya kok kad ke ni? Aku tak tahu ni kok kad ke apa ni. Oh ni kad iklan je. Dan tak silap aku gold card, apa saya, aku lupa dah cakap pasal apa ni. Oh, kalau kau buka God Pack, kad pertama yang kau akan nampak adalah kad shiny. Kita ada shiny Galarian Corsola kan. Wow, shiny babies, Galarian Surfetch, holo. Kita ada, aku lupa nama, Duraludon, yes. Kita ada Zacian V dan juga reverse holo yang pelik, iaitu Applin. Wow, first pack magic, ada shiny baby dah. Shiny baby macam aku cakap tadi, ada chance untuk pull 3 shiny baby kalau tak silap aku lah. Pull rate dia lebih kurang macam tu. Amazing Rare pun agak random keluar. Dan harga-harga untuk kad Pokemon Jepun, biasanya aku refer dekat Yuyute. Aku boleh check Yuyute nanti. Kad dia agak cantik sebenarnya. Kalau dulu kad ni, dia ada code card sebenarnya tau. Sekarang tak ada dah. Ada Indidi. Indidi kan nama dia ni? Clobopus, Skrubobot, Alfemi. Kita ada kain terbang. Kain terbang untuk sini. Kita ada pakcik jual aiskrim. Professor Research. Holo. Kita ada Hatteran. Kita ada Sentiscotch. Sentiscotch VMAX. Dan juga Darkwool V. Darkwool V pula. Darkwool Reverse Holo. Seriously, aku nak sangat Charizard VMAX. Sebab dia sebenarnya alasan dia bila kau beli yang Japanese ni. Oh, kalau korang tertanya, box ni berapa ringgit? Box ni dulu dijual dengan harga RM200 tak salah aku, which kalau kau dah ada Venusaur VMAX, kalau sekarang ni pun aku dapat sekali dengan postage ke Malaysia dengan harga RM260 per box. Ini harga yang kalau kau beli direct dari Pokemon Center, which maksimum kau beli 2 saja setiap orang. Ini hasil bantuan Tekwai, so thanks buat Tekwai. Dan sekarang ni kalau kat market orang jual pada harga, kita ada apa ni, Melotic, Dragapult, pada harga berapa sekarang ni orang jual? RM300 ke RM400 tak salah aku per box. Sebab kau ada chance untuk pull God Pack, kau ada chance untuk pull Shiny Charizard V dan VMAX, kau ada chance untuk pull Full Art Marnie. Semua tu kad-kad yang valuable sebenarnya. Oh, pada aku berkicap pun kita ada Urshifu Single Strike VMAX. Kita ada apa nama dia ni? Guki. Sekejap, aku susun kad aku sebenarnya, aku tak nak bersepah. Kita ada apa, Dedene, Koffing, Corvis Choir ke Corviknight ni. Kita ada Twin Energy. Shiny Nikit kan. Aku dah pull dia punya evolution versi English ya. English. Kita ada, aku lupa dah, rasa batu berapi ni, holo. Dagapult holo. Kita ada Ditto V dan juga reverse holo. Rolycoly. Adam suka sebut Rolycoly tu. Dah dua shiny baby. Seriously, aku tengok orang unpack God Pack sangat seronok tau. Sebab bila kau buka God Pack, daripada 10 card tu kau akan dapat 8 shiny baby dan 2 tu adalah shiny V dan VMAX. So sangat meriah sebenarnya. Ni card gambar Blastoise, belakang gambar ini dalam Chilling Wind. Aku sangat excited untuk alternate art dia, sangat cantik. Galarian Moltres, kita ada apa ni, serangga mata besar, pedang Toxel. Aku lupa evolution selepas Kobani nama dia apa. Gangster sikit dia ni.
Lightning Energy, Galarian Mysterium. Ooh, Suicune Hollow. Ooh, kita ada Amazing Rare. Amazing Rare. Kyogre. Kita ada... Oh, aku lupa nama Muhammad ni. Ada aku pakai dalam deck aku kot. Ah, geram ni. Dia geram tau bila kau buka kat Jepun ni sebab kau tahu nama Pokemon tu. Tapi sebab kau tengah rekod ni, kau tak boleh recall kadang-kadang. Sebab kau nervous ni. Aku tengah berpeluh ni. Sebab aku tak buka kipas. Kalau aku buka kipas, bunyi kipas tu kuat gila. Jadi aku terpaksa tutup kipas. Apa nama pokok tu lah? Aku tengah cuba ingatkan lagi. Zacian, Sword and Shield. Apa nama? Charizard VMAX. Adakah ini heal yang baik untuk kita? Kita tengok. Tak ada. Ghastly. Syaitan kecil. Octillery kan? Pancing. Shiny Sobble. Okay. Kita ada Holo Rillaboom. Holo Zacian. Dragapult VMAX. Aku dah ada dah kedua-duanya. Dan juga Gibbous Holo Pelik. Apa nama dia? Galarian Zigzagoon. Tiga Shiny Babies kita dah sampai dah. Seperti yang aku cakap tadi. Wow. Ada lagi 4 pack. Tengok 4 pack ni ada apa. Tolonglah. Seriously, aku harap sangat. Kat yang keluar, kita ada Urshifu. Single Strike tak salah aku. Dark Wool kan? Dark Wool sini. Kita ada Fossil, Holy Koli, Cramoran. Ni Marni punya support card. Kita ada Swanna. Kan nama dia? Holo Inteleon, Holo Gengar. Tu baik shiny dia. Which aku ada, aku memang nak kad ni pun. Shiny Grimmsnarl. Bukan Grimmsnarl. Grimmsnarl kan? Yes, Shiny Grimmsnarl. Wow. So aku ada yang English dan Japanese. Tapi aku tak ada VMAX dia. Wow, aku dapat juga dia. Tapi inilah Holo Rare. Ini adalah secret rare dia. So, dibaki 4 pack, 3 pack ni. Dah tak ada dah chance untuk pull Shiny V ataupun VMAX. Tetapi kita ada chance untuk pull Full Art Trainer. So, masih ada chance untuk pull Marni. Marni lah yang paling valuable so far untuk set ni, Full Art Trainer dia. Last time aku tengok Max Morpho pun pull Marni tu 2 kali tau. Power gila luck dia. Kita ada Zacian. Evolution 10 Hatter Van tu kan. Ada Sampah Kecil. Energy. Aku tak ada apa yang menarik dah untuk baki kad ni. Tapu Koko Holo. Mak aku cakap dah. Kita ada Full Art Rose kan? Full Art Rose yang buncit. Kita ada aku tak. Bila aku tak suka buka kad Jepun. Kenapa? Sebab aku tak ingat nama kad Pokemon. Padahal aku pakai Bolton V. Padahal aku pakai untuk deck aku dalam online game kan. Tadang, the Full Art Trainer Rose. Wow. Nampak tak? Jadi aku rasa dalam baki 2 ni dah tak ada apa-apa dah sebenarnya. Aku tak tahu lah kita ada chance untuk pull Gold Eternatus VMAX Zacian ke apa ke. Tapi kita tengok macam mana pull rate dia. Sebab so far pull rate aku dah lock macam tu je. Kita Urshifu VMAX Rapid Strike. Kita Renegade kan ni. Galarian something-something. Kita Mopeko. Oh, dia ni muka besar ni. Pelik gila muka Pokemon ni. Ni fosil Pokemon kalau korang tak tahu. Kita Ball Guy. Orbital. Toxicroak Holo. Galarian Berserker Holo. Kita ada Rillaboom V. Dan juga Reverse Holo. Ariados Abah-abah tu. Pulgit dia agak menarik lah untuk box ni. Cuma tak dapat card yang aku nak. Which is Shiny Charizard VMAX. Ataupun God Pack lah nak kata. Wow. Ini salah satu Pokemon Galarian yang aku suka. Which is Galarian Zapdos. Alternate art dia pun sangat cantik dalam Chilling Wind. Aku sangat excited untuk set tu. Aku akan beli satu case booster box untuk pull try hand dia orang lah. 9 card aku perlukan daripada set tu. Tak termasuk Full Art Trainer. Fire Energy, ada bla bla bla. Psychic Energy, Oranggu Holo, Marni Holo dan juga Eternatus VMAX serta Dark Wool Reverse Holo. So nampak tak? Pull rate dia agak menarik. Kita ada 6 hit di mana 3 Shiny Babies macam aku cakap tadi. Satu VMAX, Shiny VMAX, satu Full Art Trainer. So, aku harap dalam team kanan ni, kita ada chance untuk pull. Apa nama dia? Shiny Charizard VMAX guys. So, good luck guys. Good luck kat aku. Semoga ada rezeki kali ni. Right. Kita tengok apa gambar. Oh, Sobble saja. Tak menarik gambar kat dia. The Ghastly, Dark Wool, Holy Koli,
Cincino ke Mincino? Aku kena confuse nama Pokemon dua ni. Ada Rose Tower. Aku lupa nama amatnya juga sebenarnya. Gigit kayu, ada Grimmsnarl biasa, holo, sorry. Ada Phosmos holo, Rillaboom VMAX lagi. Dan juga okey, jap. Aku nak cuba ingat nama dia. Scorbunny ni jadi Cinderace. Tapi apa in between dia? Reboot. Yes, reboot. Kan? Rabbit yang pakai boot. Susah tu, mencabar tau ni ingat nama Pokemon sebenarnya. Ingat senang ke? Cabar tau. Ada Urshifu VMAX Rapid Strike lagi. Ada sampah yang kecil. Eldegoss. Yes, nama dia Eldegoss. Okey, ingat dah. Ini aku tak ingat nama dia. Bakul Air. Sandaconda. Kan? Shiny Rabbit. Shiny. Nama dia aku lupa kat. Ada Shiny Pokemon. Shiny Baby sebenarnya. Holo. Holo Zamazenta. Eternatus V. Dan juga Nikit Reverse Holo yang pelik. Nampaknya sleeve aku dah semakin habis. Tapi kita masih tak henti-henti mengepul shiny Pokemon. Tapi seriously, aku hanya perlukan shiny Charizard VMAX. Bila aku pull shiny Charizard VMAX, even though Japanese, aku boleh tenang sikit daripada Han English version dia sebenarnya. Sejujurnya lah, Venusaur VMAX. Sebab at least aku ada salah satu bahasa sebenarnya. Sebab aku collect English dan Japanese sahaja. Jadi aku tak collect, kita ada shiny Team Cecin kan, tak salah aku. Ada holo Intellion. Kita pull shiny shiny pula gold black. Secret rare Eternatus VMAX. Wow, ni first time aku pull. Tapi kan dia punya card kan macam pelik sikit aku rasa texture dia. Walaupun holo dia macam glitter-glitter macam ni, tapi dia tak rasa texture tau. Aku nak kena sleeve kan ni. Kita ada Toxicity V dan juga reverse holo yang pelik. Sleeve aku dah semakin habis. Tapi kita pull secret rare guys. Ni first time aku pull. Nampak ni. Di ultra nombor dia terlebih-lebih banyak lah ni. 328. Tapi aku tak pasti dia ni replace slot V dan VMAX ke tak. Jadi kita akan tengok macam mana. Okay. Shiny Babies. Kena campak kad-kad yang lain ni ke tepi. Okay. Kita ada lagi berapa pack ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolonglah shiny Charizard VMAX guys. Come on guys, kita doa sama-sama. Dah ada dua Charizard duduk sini dah tunggu. Jadi kalau keluar shiny Charizard VMAX kan bagus. Ada Zacian. Zacian pula. Zamazenta. Ada Sandaconda kan nama dia ni. Aku kena confuse kadang. Ada Galarian. Evolution Spadaul. Birdman. Birdcatch. Birdguy. Birdboy. Lupalah nama dia orang ni. Mencabar betul ni dengan nama Pokemon ni. Ada trainer, SWAT, ada burger pot holo. Okay, Heatran holo, Zacian V dan juga reverse holo. Centipede nama dia, Sizzlipede. Sizzlipede. Kenapa nama dia Sizzlipede? Adakah dia adalah sizzling centipede yang sedang dimasak? Sedang dimasak tu. Kita ada Inteleon VMAX. Dia sniper tau sebenarnya Inteleon VMAX ni. Nampak dia tinggi. Dia snipe kat atas ni. Sniper lah kononnya, ajak-ajak lah tu. Ada Galarian Mr. Mime kan. Set nama dia ni. Dia ni pun tak ingat sangat. Dia ni Skyward kan. Evolution selepas ke dia Skyward ke dia selepas Skyward. Aku lupa nama. Aku pakai kad di dalam deck aku tapi aku tak ingat nama dia. Aku ni pelupa tau. Holo Rillaboom. Pokemon aku ingat. Milotic cantik-cantik dia aku ingat. Kamuran V aku pakai dalam deck aku juga. Dan juga deck untuk map party kan. Reverse holo dia. Ni apa benda ni? Plastik punya booster pack. Okay, alio aku tu ni. Okay, 5-6 pack saja. Dan masih tak nampak kelibat shiny Charizard VMAX. Ada Blastoise VMAX guys. Kita pull kad yang promo tu tadi. Bukan promo lah sebenarnya. Kad-kad tu dah nampak pelbagai jenis Pokemon dah. Termasuk Venusaur, Charizard dan juga Blastoise. Betul aku lho. Ada Evolution Incense, Orbital, Holo Galarian Corsola kan. Kita ada Galarian aku mencabar tu, Bolton V. Dan juga si pedang reverse holo yang pelik. Aku tak pasti sebab dia pun shiny vault. Kalau ikut English, Eternatus VMAX ni juga adalah shiny vault. So aku tak pasti adakah dia take slot untuk secret rare, which is shiny V dan VMAX. Tadi shiny EV pula. EV VMAX sangat comel.
pakcik, pakcik gemuk pula, anak pakcik yang gemuk. Kita ada Guki, Kovis, bukan Kovis Choir. Sebelum Kovis Choir, dia apa nama dia? Kovis Night, Kovis Choir sebelum dia. Oh, tak ingat. Eish, mencabar betul. Swana, okay, malam ni punya kad ni. Tapu Koko Holo, Goli Support Holo, Daga Pak VMAX lagi, dan juga pedang trainer. Wah, 3 pack dia tinggal guys. Agak menyeramkan sebenarnya, 3 pack dia tinggal. Dan tak nampak kelibat Charizard pun. Ushifu lagi. Kita ada Dede ni. Awak kecampur trainer sini. Sinilah, ok. Sekejap lah. Ok, kita ada laba-laba, pedang, muka besar, pedang, pedang pula, energy fire, special energy sebenarnya ni. Kita ada mangkuk air, mangkuk ke teapot, Zacian Holo, amazing rare, Reshiram, Ditto VMAX, dan juga Reverse Holo Coughing. Alamak, aku punya sleeve dah habis. Dia tak apa, 2 pack tinggal. Kalau dapat Charizard, bawa aku berlari ambil sleeve eh. Kalau tak ada, dia tak apa, tak apa. Nampak tak betapa kastanya aku terhadap kad aku sendiri. Ada Guki, ada Gutu, ada Coughing, Toxel, Bolgai, apa selepas Guki? Guki jadi something, boleh jadi Ilebum. Tuaki kan? Tuaki, yes. Kita ada Shiny Hatterene, The Holo, apa nama ni? Galarian Surfetch, Holo Hatterene, Dragapult V dan juga Evolution selepas Sobble, tapi sebelum Inteleon. Aku yang ni aku tak ingat. Pun tak ada sleeve juga. So letak kat sini dulu, duduk diam-diam. Last pack guys. So kalau tak dapat Shiny Charizard, Shiny V temu VMAX, maknanya Eternatus VMAX tu dah ambil slot untuk Shiny Pokemon ataupun Secret Rare lah. Kita ada Ushifu. So kita tengok betul ke tak. Kita ada Clefairy, Fossil, kecil-kecil ni, Shaitan kecil, Shaitan kecil, Psychic Energy, Fossil Pokemon lagi, Darkness Energy. Kita ada Orang Guru Holo, okay, Professor Research Holo. Kita ada Shiny Sandy Scotch V, dan juga Reverse Holo Rotom. So kini memang ini adalah Secret Rare punya slot lah. Dia kena macam additional item ataupun pool, which Shiny V ataupun VMAX adalah confirm pool rate untuk SR per box. Jadi tak dapat juga Shiny Pokemon yang kita nak, iaitu Shiny Charizard VMAX. Tapi quite good lah the pool sebenarnya. Tapi kau tunggu jap, aku nak kena pergi ambil aku punya sleeve jap, sebab aku nak pastikan kad aku terjaga sebenarnya. Tunggu jap. Okay, so aku dah ambil extra sleeve yang aku ada daripada kad-kad yang aku beli dengan orang semua. Nanti Scotch V, perlukan lagi 2 sleeve, 1 dan juga 2. Ambil sleeve kecil-kecil sebenarnya, sebab memuat dalam binder tu. Kita ada Reshiram, Amazing Rare, dan juga Shiny Hatterene. So secara kasarnya, kalau tak kepul lagi kat sini, balance lah. Kedua-dua dapat 6 hit, kedua-dua dapat 3 Shiny Babies, kedua-dua dapat 1 Shiny V ataupun VMAX, satu Secret Rare ni Full Art Trainer, kita dapat Eternatus VMAX Gold and Black, dan juga satu Amazing Rare setiap box lah. Tapi kalau tengok kat sini, aku rasa dari segi value wise ataupun pull rate, aku rasa tim kanan menang. Sebab ni tim aku. Tapi aku rasa pull rate memang dia menang lah, sebab dia ada Eternatus VMAX Gold card ni. Jadi kita go to balik kat apa kita pull, termasuk baby semua. Okay, termasuk kad promo yang aku beli sekali lah kan, barulah menarik yang nak tunjuk korang kan. Shiny V, Babies dan juga Eternatus VMAX. Ok, apa yang aku dapat hari ni, yang aku beli untuk video unpacking ni, kita ada Charizard promo, ada Charizard Neo daripada Neo File Binder. Ini adalah promo card sebenarnya. So, kita ada Rarity, kita ada Reshiram Amazing Rare, Kyogre Amazing Rare, Shiny Hatterene, Shiny Pinchichin, Shiny Baby semua ni, Shiny Rabbit yang aku tak ingat nama dia, Shiny Sobble, Shiny Nikit, Shiny Galarian Kusola kan? Kusola kan? Kita ada Full Art Rose yang buncit, kita ada Shiny Grimmsnarl VMAX, Shiny Senti Scotch V, dan juga Secret Rare ataupun Gold Black
Eternatus Remax. Sangat cantik sebenarnya kad-kad dia. Jadi tak dapat juga Charizard. Oh, dan juga kita ada sleeve Bear. Serta playmat Bear yang sangat cantik ni. Aku sangat suka playmat ni. Tak ada pulih yang betul-betul menarik lah bagi aku. Cuma yang ni akan masuk koleksi aku lah. Cuma aku cari English je sekarang. Jadi aku harap korang enjoy dengan video unpacking hari ni. Dan cuba korang komen sikit. Korang lagi suka kad Pokemon English ke kad Pokemon Japanese? Cuba komen sikit dalam ruangan di bawah. Kalau korang tanya aku, aku sempat jawab soalan ni kot. Aku suka Japanese sebab dia punya, bukan kualiti lah, dia punya holo, artwork dia, graphic wise dia lagi cantik bagi aku. Especially sebab border dia colour silver untuk kad-kad yang biasa macam ni. Dan juga tetapi dari segi kualiti, English lagi better lah. Sebab kad Japanese ni, kalau kau biar dia kat luar lama-lama, dia akan curve tau. Dia akan melengkung. Aku tak tahu kenapa. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan korang. Dan kita jumpa lagi dalam next video guys.